Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kita hormati Tuan Pengerusi Majlis kita pada tengah hari ini, seluruhnya keseluruhan sok kepimpinan bank Islam sekalian, kekitangan muslimin muslimat hadirin hadirat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur banyak-banyak ke Allah Ta'ala dengan effort kurnia kita dapat berkumpul sekarang ini untuk satu sesi kuliah soal jawab agama. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada tengah hari ini terbilang sebagai satu amal soleh yang akan dicatatkan dalam buku catatan amalan kita, yang kita akan lihat keuntungannya pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti. Baik, soalan ada dah depan ni, kita terus pada soalan nanti. 80 soalan. Ni 1.5 jam ni. Boleh? Baik, soalan yang pertama, adakah semua iklan makanan produk dalam tali besing adalah halal? Terutama tali besing 1, 2, 3 seumpamanya. Sebab banyakkan produk bila kita beli tak ada langsung titian halal dari mana-mana badan yang diiktiraf. Mohon pencerahan. Baik, masalah produk barang iklan dalam tali besing bila beli tak ada tanda halal. Jadi masalah tanda halal ni bukan makna barangan itu garanti halal. Halal-halal ni bila cara membuatnya ikut patuh syarak, itu baru halal. Umpamanya katakan dia buat, cara dia masak, cara dia sedia, barang-barang semua halal belaka, tiba-tiba dekat pek tu dia tulis haram. Halal ke haram? Soalan mudah. Semua barang dia buat halal belaka, cuma dia tulis je haram. Halal ke haram? Baru kita pandai agama. Jadi yang menghalalkannya adakah maknanya logo halal ataupun barangan itu sendiri? Cara membuat dah, situ sebenarnya halal. Cuma untuk membantu umat Islam, disediakan maknanya tanda-tanda logo-logo halal untuk kemudahan. Jadi dalam fiqh, dalam fiqh, dalam syariat, apabila dalam sebuah negara ada menyediakan tanda-tanda halal untuk produk-produk makanan, maka kita zoniah berat sebelah halal lah, tak perlu dipertikaikan lagi selagi tidak ada bukti benda itu bersalahan. Jadi kalau ada logo halal, alhamdulillah. Baik, bila ada logo halal, alhamdulillah kita boleh guna. Haramnya suatu makanan bukan kerana ada, tidak ada logo halal. Itu kita kena faham. Beli satu barang tak ada logo halal, haram. Kata bapa haram, tak ada logo halal. Salah. Haram ialah daripada empat perkara. La yahillu li ahadin an yaqulu fi hadha haram wa la hadha halal illa min jihati ramah. Tidak boleh seseorang itu mengatakan ini haram, ini halal, melainkan empat sumber. Yang pertama, Quran kata haram, baru kita kata haram. Yang kedua, hadis, baru kita kata haram. Yang ketiga, qiyas. Yang keempat, ijma'. Tak ada yang kelima, walogo lo halalun. Tak ada. Logo tak ada mustahak lagi. Dia bukan hukum syarak. Jadi tidak ada logo halal, tidak semestinya haram. Boleh jadi haram, boleh jadi halal. Istimewa pula kalau kita duduk di negara yang maknanya tidak ada menyediakan tanda logo halal. Maka kalau begitu, tak mesti haram. Biskut daripada Amerika, tapi dia buat dengan tepung, campur garam, ubur gula sikit, campur air, telur sikit. Maka telur kena sebelah tak? Telur kena sebelah. Nanti tulis itu ingredient dia. Telur, pung, garam, gula, a little water, sedikit air. Jadi kita nak kata halal ke haram? Pasal tak ada logo. Halal. Boleh jadi dia guna kuali masa masak tu, dia letak arak. Boleh jadi. Pasal ini made in California. Boleh jadi. Boleh jadi dalam pekoh tidak dibakar. Jadi bila tak ada logo halal, harap-harap tengoklah ingredient dia punya bahan-bahan. Bila ada bahan-bahan yang meragukan,
boleh tak boleh? Tak sedar hati. Dak ma yuri buka ila ma la yuri buka. Kalau beragukan, tinggal. Banyak lagi biskut yang halal, yang meyakinkan kamu. Neh, jadi tidak ada logo, tak mestinya haram. Neh, cuma, nah, kalau daripada orang-orang bukan Islam, kita kena berhati-hati. Soalan seterusnya, imam di Mekah tak baca doa kunut solat subuh. Kalau kita baca, adakah akan mufarakah daripada imam? Ha. Ini pula, kenapa tidak empat, tak tiga saja? Baik. Aku baru nak cari sorang-sorang. Baik, jadi di Mekah imam tak baca kunut. Lepas tu kita nak baca kunut. Kalau orang yang ikut mazhab Syafi'i, neh, adakah kita kena mubarakah? Baik, kita gostan dulu. Baca kunut adalah perkara amalan yang berlaku perselisihan, tidak sepakat. Neh, jadi ada mazhab yang mengatakan tidak sunat baca kunut, ada yang mengatakan sunat. Siapa nak ikut silakan. Orang nak amal mazhab Syafi'i silakan, tak boleh marah. Orang marah orang gila. Neh, orang nak ikut mazhab Hambali tak baca kunut silakan, pasal dia imam Hambali bukan Haji Hambali driver teksi. Nampak, dia imam mujtahid bukan ustaz Facebook. Jadi betul belaka, baca pun betul, tak baca pun betul, semua boleh pahala belaka, eh, kerana ikut sandaran masing-masing. Baik, kita yang katakan yang ini ikut pandangan mazhab Syafi'i, jenis baca kunut dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, kalau imam tak baca kunut, kita boleh baca kunut, eh, tak payah mufarakah, habis baca kunut cepat-cepat ikut imam. Cuma mana yang terbaik? Yang terbaik yang Imam Syafi'i buat. Imam Syafi'i dia baca kunut duduk di Mesir. Satu hari dia ziarah murid dia, Imam Hambali, anak murid dia. Faham? Di Iraq, di Baghdad. Jadi bila sampai di Baghdad, semayang di Baghdad, anak murid dia tak segan nak jadi imam. Dia ulama besar, neh, Imam Hambali. Jadi malu ke guru, guru jadi imam, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nah, anak murid ra'i guru, guru ra'i pula anak murid. Tak baca kunut. Kerana negeri Iraq orang tak baca kunut. Masa tu mazhab Hambali, mazhab anak murid dia je. Faham? Ilmu anak murid dia duduk kat kaki dia je. Hebat Imam Syafi'i ni. Tapi masih lagi hormat kepada murid sendiri. Dia pun tak baca kunut. Jadi kita sampai ke negeri yang imam tak baca kunut, tak payah baca kunut. Tak ada masalah. Faham? Relax dia ikut imam. Ya? Ha, dah nak baca juga macam tadi lah. Neh, baca tak batal. Tapi yang terbaik yang Imam Syafi'i buat, bila imam tak baca kunut, kita tak baca kunut. Yang kita tak boleh ikut imam ni, imam tidak rokok. Bau dah. No way man, aku tak rokok. Nak buat ini yang imam yang crank dah. Tak rokok. Neh, patut soalan ketiga tadi, tari balok tadi tu. Dia nak suruh jadi pak, pak mari katalog tu. Antara dugaan sekitar surau ini adalah memelihara pandangan kerana ramai perempuan yang tidak tutup aurat sempurna termasuk pelancong minta bagi tip. Terdapat mereka yang tidak menjaga solat. Ni pun solat, baguslah dia solat, tapi biasanya dia solat zuhur akhir waktu. Kira-kira siap, fikir sikit, lepas solat masuk asar. Lepas tu sembahyang selalu, beres selalu. Kerana nak cepat dan sebagainya masuk pejabat. Ada yang impun solat kerana tangguh hingga ada yang terlupa waktu. Ada pula yang hanya sembahyang Jumaat saja. Bagaimana nak selesaikan masalah ini? Baik. Kalau solat jika traffic jam, masa pulang dari kerja, tak sempat nak sampai rumah, surah dekat pun, sedangkan wuduk pun dah batal, lagu mana? Tip berdakwah untuk orang bukan Islam, sedangkan dia bos kita sendiri. Baik. Kadang-kadang masjid surah ada orang bukan Islam masuk. Boleh masuk ke tak dalam masjid surah? Boleh. Yang tak bolehnya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Neh, tiga ni. Yang lain pada tu ada dua syarat. Yang pertama, kalau nak masuk selain tiga ni, tiga ni tak boleh masuk. Nah, selain daripada tiga ni, macam masjid mana-mana seluruh dunia, ada dua syarat orang kafir nak masuk. Pertama, mesti dengan izin orang Islam yang menjaga masjid. Tak boleh suka-suka hati. Maksudnya mesti diperhatikan.
Yang kedua, mestilah menghormati adab-adab masjid. Bukan kena niat itikaf. Nah, tapi tak. Mana kalau pakai, nak pakai suka. Nah, pakai hak jenis tali aluh tu, tiup. Nah, jadi kalau begitu, tak boleh. Dia kena pakai yang pada adatnya, walaupun tidak sempurna sebagaimana orang Islam, tapi ada tanda-tanda menghormati. Sudah memadai. Ini fatwa ulama-ulama. Sebab tu kadang-kadang ada masjid yang sediakan jubah sakuk tu. Jadi kalau dia pakai masih tidak sempurna, dimaaf pada syarak. Kerana bukan dia masuk Islam. Dah? Jadi kita nak blok habis apa nampak muka saja sikit. Baru nak nampak masjid, baru nak tengok cara orang semayang, merugikan dakwah Islam. Nah, jadi dia pakai dah okey dah, taklah panas sangat. Ni sampai tu imam tengok apa jatuh pi. Nah, jadi dah okey dah. Ada kekurangan nampak juga keting di bawah, dimaaf pada syarak. Nah, pasal dia orang bukan Islam, kita nak tarik dia. Nah, kemudian pula orang yang sembahyang akhir waktu dekat-dekat nak habis waktu asal dia Allah sembahyang Zuhur. Habis salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Allahu akbar. Asal dah. Begek. Boleh untuk orang sakit. Nampak? Sakit benda sakit berat. Yang ni, tak boleh dia nak buat benda ni. Apa benda ni? Kalau apa benda ni dah. Dia terbabak sikit ICC. So, kemarin bank Islam, dia tengok banyak. Baik, untuk untuk soalan yang seterusnya tadi, dia kata semayang hujung-hujung waktu ni sebenarnya boleh untuk orang sakit. Sakit lagu mana? Sakit berat. Jadi dia nak bangun banyak-banyak kali, ambil wuduk dan sebagainya. Tak. Dia sakit. Orang sakit kadang-kadang kena orang tolong. Jadi menyusahkan. Bila menyusahkan, al-umur idza dhaqat ittasa'at. Tak. Perkara-perkara ini bila dia tersepit, makin dilonggarkan sikit. Tak. Patutnya kita semayang awal waktu. Tapi oleh kali susah nak beberapa kali ambil wuduk, dia pun sakit. Makin dilonggarkan hukum, boleh semayang hujung waktu. Nampak? Kita tak sakit, orang sehat. Kalau sehat, sakit mental. Nampak dah? Hujung waktu baru nak. Tapi kalau maknanya gaji, ambil awal. Ini masalah tu mental tu. Lepas tu ambil hujung-hujung bulan lah. Orang ambil gaji 26 hari bulan. Dia kata saya nak ambil bos, saya ambil hujung bulan depan. Faham tak? Ada pasal duit. Jadi bila bertemu dengan Allah, akhir-akhir sudah lah. Kalau ada meeting, orang meeting pukul 3, pukul 2 suku masuk dah. Nah, kerana dunia punya masa, tapi meeting dengan Allah buat ujung-ujung. Situ kita muhasabah diri. Kemudian pula masuk dalam kereta nak balik, tak sembahyang asar lagi ni. Tiba-tiba 15 minit lagi akan habis waktu asar. Masuk waktu maghrib, jam pula dah. Ada accident. Tiada minyak lawang tiada seming. Dah gerak tu. Kalau tunggu ni sejam setengah paling kurang. Habislah waktu. Maka ada dua mazhab dalam dunia ni. Satu mazhab yang popular dalam mazhab Syafi'i, solat hormat waktu. Satu mazhab pandangan kau dalam mazhab Hanbali dan kau dalam mazhab Maliki, tidak solat lagi kerana tidak ada wudu. Maka dia nak bukan sengaja nak duduk dalam jam. Tunggu dapat wudu baru solat. Solat hormat waktu pandangan yang pertama, yang agak popular. Jawabnya solatlah dulu. Dia panggil orang ni Pakidu Tahuraini, orang yang tidak ada alat bersuci. Dia solat dalam kereta, nanti balik rumah ada air tak? Ada air pukul 10 malam, maka pulang balik solat asar tadi yang tidak buat. Siapa ada wuduk dah, tak payah pulang, sah solat dalam kereta. Yang tak sahnya, kita boleh turun semayang macam biasa, tepi jalan rokok sujud macam biasa. Dia tak boleh nak semayang dalam kereta, tak usah. Tapi kalau orang jam, boleh turun tak? Tak boleh kan, turunkan kereta jalan. Kita dia seorang itu langgar lelogi kita. Jadi tak boleh turun. Nak semayang tepi ni, takutlah tepuh ni mutus ikan. Maksud je lah. Maka semayang dalam kereta, pegang steering. Jam, ada wudu? Ada. Baik, kiblat macam mana? Kiblat, kita tahu lah lagi.
Mesti kita tahu KMR tu. Nah, ha, matahari sana. Ha, kiblat sini. Takkan kiblat kat Zun ke, bro? Nah, belah tu. Nah, ha, sering gini ke pandalah. Nah, ni matahari lebih-lebih kurang. Oh, matahari gitu. Kata ulama mereka, Allahu Akbar. Ha, ha, kalau nak bubuh sini tak wajib pun. Nah, ha, kalau bukan tayin, so, Allahu Akbar. Boleh? Faham? Atau waktu Allahu Akbar. Faham? Ha, kalau nak banyak duit kan, Allahu Akbar. Dua hari dah bisa. Ha, lepas tu jalan, jalan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jalan pula, jalan sikit. So, dah lakuk. Allahu Akbar subhanarabbiyalazim walbilazim. Senang sangat. Nampak? Cukup senang. Islam sesuai dengan kita. Cukup mudah. Ne? Dah sujud? Sujud tunduk lebih pada rakaat. Allahu Akbar. Jangan sujud kat minyuk. Tak ada kira bodoh kan. Nampak? Air cerita kita. Ne? Ha, jadi senang. Para rakaat lah. Dua rakaat. Cukup mudah. Itu kata ad-dinu yusrun, agama mudah. Tapi bukan dibuat-buat mudah. Ha, cukup mudah. Soalan seterusnya, cara nak dakwah dengan orang bukan Islam sekarang cukup senang. Jangan ajak masuk Melayu. Ha, yang banyaknya orang kafir takutnya pada orang Melayu. Pasal pelik-pelik perangan, huduh-huduh perangan. Nak tak tertarik. Eh? Ajak masuk Islam. Contoh Islam terbaik, lakukan lakukan fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh ni tak, budi pekerti Rasulullah. Bagi buku-buku. Dia cakap Cina, buku Cina. Dia cakap putih, buku orang putih. Nak, lagi mudah sekarang. Nak, banyak sangat pertanyaan-pertanyaan Islam, tentang agama Islam, dijawab oleh cendekiawan-cendekiawan Islam di seluruh dunia. Nak, eh? Contoh Ahmad Didat dan sebagainya. Nah, macam-macam tu muskilan. Nah, orang Hindu 6 orang tanya 6-6 masuk Islam. Nah, ha, cukup mudah lah ni. Jangan putus asa. Jangan nak paksa. Dia cerita bab sunnah. Munasib Islam boleh tapi kena potong. Potong apa? Apa potong? Potong itu antara ribut. Dah jadi kawan tu dah. Dah kita potong sikit je dia ingat potong habis. Apa hukum pada wuduk kita bila tumit kaki tersentuh ke maduang sendiri? Apakah batal wuduk? Ini soalan pengurusi. Pasal hijau. Biasa soalan sentuh tangan tau. Sebab tanya banyak dah. Jabat-jabat lain ke maduang sentuh telapak tangan. Dia tanya, cetuh tumit. Bendanya main ke aku? Nah, lepas cetuh tumit tu warna pula. Susah juga nak lipat mana. Kajar kursi. Masuk Siti ni. Baik, dia tanya kemaluan cetuh dengan tumit. Tumit ni kaki lah. Nah. Ha. Balik pada nas. Nah, dia kata Nabi kata man massa zakarahu falyatawadda. Mana-mana laki-laki yang menyentuh memegang. Ha, memegang dengan tapak tangan. Nah, akan kemaluannya sendiri, maka hendaklah dia mengambil wuduk. Nah, untuk perempuan ayya mamra'atin massat farjaha. Mana-mana muslimah yang memegang paraknya, kemaluannya, fal tatawaddo au kama qala, hendak jugalah dia mengambil wuduk. Neh, padu kata dengan tapak tangan sahaja. Neh, ni saja tapak tangan serta perut jari. Ni panggil perut jari, ruah jari belah dalam. Neh, hak ni saja batal dan hak ni. Dan senang lagakan keduanya, hak mana yang bersentuh itu hak itulah. Neh, hak ni dan hak ni. Contoh tepi belakang tak batal. Nah, jadi kalau hak jenis gatal-gatal, nak tahu kan? Tak ada. Dia tahu belakang. Ha, tak batal. Ha, tak. Eh? Ha, 3 minggu tak batal juga. Betul tak? Dan ujung-ujung bukan. Ujung jari tak batal. Eh?
Tepi. Tepi. Tak batal. Jadi kalau dia kecil, dia kepik gini, batal. Dia kecil, dia kepik gini. Batal. Tak batal. Batal lah kecil. Jadi mana lain pada tapak tangan tak macam. Lepas tu dengar molek masa kuliah. Pasal pada menyatakan yang membatalkan wuduk. Yang ketiganya menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Maka tiada batal jika sentuh dengan yang lain. Cukup lah. Jadi ulama dia cekedik. Dia sebut yang batal je. Pasal yang batal sikit. Tapak tangan. Tidak ada kitab yang sebut yang tak batal. Sebab kalau nak sebut yang tak batal banyak. Faham? Maka tidak batal dengan belakang tangan, tidak batal dengan lengan, tidak batal dengan siku, tidak batal dengan lutut. Nah. Tak batal dengan sudu. Nah. Dengan sudut lebar, tak batal dengan sudut lori, sudut dinding banyak kena sudut. Tak payahlah, eh. Sudut yang batal sudah. Lain pada tapak tangan tu ni batal dah. Tak batal lah pasal tapak tangan saja pegang kemaluan batal. Neh. Ha. Syarat rukun qauli dengar telinga sendiri. Ada ustaz kata bisikan suara angin tidak dikira sah syarat tersebut. Kalau selama ini saya bisik-bisik itu guna gamak dah solat saya. Baik. Membaca rukun qauli. Rukun-rukun ni perkara yang mesti buat. Qauli-qauli ni benda yang asal bersuara. Al-isma' binafsi mendengar dengan telinga sendiri. Perlahan pun tak habis. Sah tak? Yang tak sah mulut ke kau? Allah waktu tidak sah. Jadi kalau kita sudah membuat ada bunyi hilang dan sebagainya yang lepas-lepas kerana dulu kita tidak tahu, dimaaf pada syarak. Mulai sekarang jangan buat lagi begitu. Kerana masalah mendengar sampai di telinga sendiri al-rawami min al-mifiqhi, yang dalam-dalam dan dalam ilmu fiqh. Ya, ya, maka kalau orang awam dimaafkan. Kalau lepas pada ini jangan lagi. Kerana dia mesti bersuara. Kuat sangat makruh sampai ganggu orang. Ha? Tak dengar langsung tak sah. Ramai orang takbir tak sah dah semayang. Ha? Walaupun Allah bunyi akbar tak ada, tak sah. Allah. Nah. Lepas tu kena belajar. Salu kama ra'aitu muni usalli. Semayang macam aku semayang. Nabi iza qama Rasulullah sallam ila salat qala Allahu akbar. Nabi bila diri nak semayang, Nabi kata Allahu akbar alif lam lah alif kabar. Nah, apa sama dengan Rasulullah? Neh, ha, kita ha, tak bunyi. Pak daripada awal. Apa benda? Macam orang mati. Nah, siang tengok. Neh, ayo pergi dok gitu. Soalan seterusnya. Apakah balasan kepada orang yang tidak berlaku adil dalam melaksanakan amanah Allah? Adakah terima amal kebaikannya? Ha, solatnya, sedekahnya, hajinya sepanjang dia menjadi ketua. Ha. Baik, kita jadi ketua, kita jadi pemimpin. Bila kita tidak apa benda ni berlaku adil, lagu mana? Adakah amalan kita diterima? Yang pertama, kita kena faham makna pemimpin. Jangan bila pemimpin nampak dari menteri saja. Semua orang ada arahan-arahan di bawah yang dia ada bidang kuasa, dia adalah pemimpin. Perdana Menteri, dia pemimpin bagi rakyat. Allah akan tanya di mahsyar apa yang dia buat pada rakyat dia. Zalim atau tidak, itu yang melepaskan dia daripada neraka. Pemimpin dalam negeri, Menteri Besar akan ditanya adil atau tidak. Neh, pemimpin dalam jabatan, dia ketua pengarah, dia pengarah, dia CEO, dia akan ditanya sebab dia ada kuasa. Kalau dia adil, alhamdulillah. Kalau dia zalim, tengok dulu staf tak dia maaf dah. Kalau maaf, boleh masuk surga Allah. Tak maaf, na'udzubillah, masuk neraka. Bawah lagi, dalam majikan, kita buka kedai, kita ketua, nak kuli kerja kita 8 orang,
kita kena adil dengan kuli-kuli kita. Allah akan tanya di mahsyar. Kecil lagi dalam rumah tangga, seorang suami pemimpin tak? Pemimpin kena adil dengan anak-anak. Orang Melayu ni kena adil, dia tengok poligami. Pasal tu dia derti. Orang yang ada isteri dua wajib adil. Oh sedap kan muak cakap. Mu terlupa mu ada tiga orang anak, wajib tak adil. Jangan lupa mu tak poligami. Dia kata saya tak ayah adil, saya bini seorang aja. Jangan lupa awak anak tiga. Allah akan tanya kenapa zalim dengan anak yang ni, kenapa hak ni bagi duit hak ni tak lagi. Pun akan ditanya. Dan orang yang membeli seekor ikan sekilar, sini bagi ikan ke? Ikan laga. Dia ada bagi ikan sekilar. Kalau ekor kembang tau, biru. Dia akan ditanya adil atau tidak. Wajib beri nafkah. Kalau kita beli ikan, beli seekor balik rumah, maka wajiblah kena beri makan dan bersihkan tempat tinggalnya. Waktu wajib. Tak sanggup, lepas balik dalam payah. Kalau beli ayam, beli kucing, wajib kena letak makanan. Tambah lagi air, wajib bagi. Cuma beli ikan, tak wajib bubur air minum. Dalil, siapa yang melakukan kezaliman, masih lagi amalannya diterima, cuma ditimbang dengan zalimnya, zalim tersangat berat di sisi Allah. Nak banding dengan solat kita, dengan sedekah kita, dengan kemurkaan Allah pada zalim, murka Allah lagi. Solat kita bukan macam solat Sayyidina Uthman. Boleh tahan kira kalau kita zalim pun, nak timbang-timbang biar sama bela. Solat kita, cak ayam bulu balik. Jadi hati-hatilah dalam bab zalim ini. Zulmun ini zulmah yaumul qiyamah. Zalim ini Allah kata gelap di padang mahsyar nanti. Jalan terbaik, siapa yang berkuasa, maka gunakanlah kuasa. Ambil kesempatan. Ambil kesempatan. Kuasa yang dia ada, buat baik pada orang bawah. Betullah. Bila kita buat baik ke anak-anak, anak-anak suka dah ayah dia. Suka. Kita buat baik kepada staff, staff kata, buah aku tu. Baik. Baik ni bagus. Orang pun doa kebaikan. Tapi kalau kita jahat dengan orang bawah itu, bohong, jahat pada botok. Doa sebut tu jahat tu. Tapi bukan bank Islam lah ni. Ini ambil bank. Kalau suatu acara yang ditaja oleh syarikat Arab, boleh kita masuk tak? Tak boleh. Kita orang Islam kan? Tak suka. Bila tak suka, sekurangnya kita tidak menyertai. Tak tahu dah salah. Naik kapal terbang, lu dansa, Jerman punya kapal terbang. Tiba-tiba nak makan burger babi. Dia ingat ke ayam. Makan-makan ustaz tu, kok tadi tu. Tak sedap apa-apa babi. Tiba-tiba kamu babi. Astagfirullahaladzim, tidak berasa. Jadi berhati-hati. Sekarang teknologi maklumat dia panggil. Jadi siapa yang tahu dengan pasti, sebor-seborkanlah maklumat. Biarlah dapat kongsi ramah. Hukum simpan kuku. Lagu mana hukum dia? Kuku ni, simpan kuku ada dua. Pertama kuku kat jari, kedua kuku hak potong dah. Hak potong dah, bila kita simpan. Jangan buat koleksi lah, dipotong kuku, simpan buat koleksi. Baik, basic rule pada pertanyaan pada tangan. Hukum potong, menyimpan kuku ni maknanya simpan kuku panjang lah. Baik. Kuku kita ni, kalau lepas daripada isi ni, kita pun potong. Sunat. Panjang sikit, harus. Panjang sampai sama, lebih daripada jari. Makruh. Panjang, awak tak, Allah kapit. Harus. Nampak? Lepas pada daging dia ni, kita pun kepik. Sunat. Keluar lebih daripada daging. Harus. Panjang daripada jari. Lebih dia lagi pula. Makruh. Panjang sangat. Haram. Itu tak boleh. Kalau orang perempuan, ada-ada gini. Sifat kuku panjang. Dia tengok orang putih kuku panjang.
Tahu kuku panjang, jangan takut menyerupai orang kafir. Neh, nak panjang-panjang sikit sudah dah. Neh. Cat kuku boleh? Tak apa tu. Untuk siapa? Untuk suami kita. Neh, cat kuku sama ada inai ataupun tu. Jelu pakai tu boleh. Pasal ni. Boleh pasal dia menarik perhatian suami. Nah, cuma nak wudu, nak mandi hadas kena remove. Faham tak? Jadi hak merah tu boleh. Nampak? Bahasa suami suka tak tengok kalau jari dia kuku merah? Suka tak? Suka ya? Nampak? Nampak seksi tangan ini. Tapi dia tak pakai pun tak hak boleh. Nah, bini kita kalau pakai merah itu suka tak? Oh, suka kita. Tak jadi tengok wayang mana tu. Faham tak? Suami janji dah dengan kawan, dengan buah pejabat, nanti tengok wayang, kalau pokok. Bini kata kena buat kawan, ni tak mau bagi laki kuku lo tengok wayang. Faham? Lo mau cat kuku. Lo mau cat kuku, kaki itu semua, biar merah belaka. Siap dengan glossy ya tak? Dia kira klik, 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 klik. Bang, nak pergi dah, bang? I pergi dulu lah. Nah, mari lah tengok air dulu ni. Tapi buka seluruh-seluruh pintu. Kita buka sikit, nampak kaki bini kita. Kuku merah, kaki gede. Buka sikit lagi, nampak peti. Faham tak? Licin lah, baru cukur tadi. Faham tak? Siap lotion ni, pergi gila. Buka sampai kat lutut, Allah. Baru spa. Lutut dah, lutut hitam lah, mau spa. Faham tak? Tengok atas sikit buka, tengok tangan duduk atas peha gedi. Tangan kiri mana? Tangan kiri? Sikit-sikit. Kami. Kami. Muka tengok, neka. Allah. Halo, tak jadi tengok wayang, sakit gigi. So, kalau suami tak dalam keluar. Nah, ni bini ke Allah. Comel masa kat bank. Kat rumah ke maratuk. Tali berat tu bisa sepe tadi. Tadi tak ada saya tu sisi ikan. Apa kau pakai jersi lambang syaitan dalam semayang? Yang bertanya ni orang jersi. Dia memang nak mampu MU ni. Kawan tu ada Allah catang tau. Baik. Gambar-gambar setan tu sebenarnya bukan setan. Nampak? Dia bukan setan. Dia gambar. Setan bukan gitu. Cuma pandangan orang barat kat kaliwat kau dah buku setan kau gitu. Emotikon dia gitu. Nah. Macam kita lah. Kan banyak dalam emsek kan. Emo-emo tu. Nah. Nak menunjukkan emosional kita tu. Tak. Gunakan gambar-gambar tu. Padahal bukan kita pun. Nah. Ada dia hantar gambar emotikon kat bini. Ada? Ada? Nak? Gambar kiss. Gambar kiss. Awak buat tak mulut kita? Jadi setan yang sebenarnya lain. Cuma pandangan dia. Devil. Devil ni maknanya hatu lah. Hatu merah. Neh? Devil ni hatu merah. Neh? Jadi kalau benda tu besar, tak comel sangat lah. Nah, walaupun dia bukan setan, dia gambar. Tapi dia macam lambang bagi setan. Tak comel lah kita pakai. Neh? Dalam semayang ni biarlah gambar-gambar yang kecil-kecil saja. Neh, kalau besar makruh. Neh, apa kau minum kopi tahi musang? Dia tak ada kata tak nak minum kopi lain, nak makin nak tahi musang pula. Kopi tahi musang ni buah kopi tu jatuh. Buah kopi besar ni, bidik. Bila jatuh mari musang. Koyok-koyok-koyok dalam dia bulah kan. Dia makan-makan-makan-makan, dia berok. Berok pula butir kopi tu. Kata ulama, kalau butir dia tidak pecah, faham? Boleh digunakan untuk makanan selepas dibersihkan. Kalau butir dia tu pecah, tak boleh. Kalau najis masuk ke dalam, faham? Dah tak, tak syarat saja butir kopi. Butir cepedok tu, butir cepedok. Jadi makan cepedok goreng. Boleh lapornya makan butir-butir. Nampak? Tiba-tiba bila dia terberok, ada butir. Tak banyak, 9 butir. Jangan suka dah pun tanya. Jadi dalam butir cepedok, orang berok tadi tu, kalau pecah, tak digunakan.
Kalau tidak pecah, boleh basuh, boleh makan baju. Bukan suruh makan, hukum syarak. Tak lalu makan, bagi bini kita. Jangan kabur lah kerja. Tapi itulah dengan kopi musang. Cuma kalau terlalu banyak sampai jadi produk, mana muskil lah. Nah, pasal biasa kopi musang ni tak nak buat produk sangat. Pasal dia jarang-jarang dijumpai. Nah, barang-barang tak banyak. Musang ni bukan 14,000 ekor. Kalau kita masuk dalam hutan, jumpa seekor dua. Tiba-tiba tahit pula boleh buat kilang. Kita muskil takut-takut dia. Takut-takut tapi jangan duduk. Kopi biasa je. Lepas tu tulis daun tahit musang. Nak suruh laris. Nah, jadi macam-macam. Nah, nak suruh laris. Kopi janda. Padahal molek pula duduk gitu. Orang pula macam janda tu muka. Nah, jadi benda-benda gini kalau nak meniaga biarlah halal. Kalau masuk melawak menipu jadi negaraan tidak berkat. Soalan seterusnya. Apa komen seorang suami minta isteri itu bekerja di luar rumah bagi bantu tampung pendapatan keluarga selain daripada memberi peluang kepada isteri itu punya pendapatan sendiri dapat bergaul dengan masyarakat sedangkan isteri ingin bekerja di rumah bagi melaksanakan tanggungjawab yang lebih teratur untuk keluarga. Baik, isteri nak duduk di rumah, suami suruh kerja di luar. Nah, untuk bekerja supaya maknanya dia dapat tambah pendapatan dan sebagainya. Hukum? Hukum tak wajib taat pada suami. Kerana tugas seorang suami, dia lah segala-gala yang mencari duit. Faham? Suami isteri, sunat sahaja. Hukum membantu pendapatan suami. Bukan wajib. Bab pendapatan. Hak bab taat, buat air, buat apa, hak tu wajib. Untuk kerja di luar rumah, jadi sunat. Faham? Nah, kita suami, kita cari makan pakai pakaian kenderaan rumah kita belaka. Cuma sunat isteri ni keluar membantu dengan izin suami. Suami kata aku tak pernah awak kerja, kena berhenti. Mereka ada sebab-sebab yang tertentu seperti kena bayar hutang dan sebagainya. Kalau berhenti, suami kena bayar hutang tu. Suami tak mampu, isteri boleh terus bekerja. Jadi jangan paksa isteri kita bekerja. Suami yang terbaik, isteri duduk rumah saja asap kuku. Itulah terbaik. Kita cari nak benda, mesej saja WhatsApp. Nampak? Bang, gelang dua, beres. Itulah itu terbaik. Pasal kita nak jadi yang the best. Khairukum khairukum li ahli, Nabi kata. Suami terbaik, ya suami, mukmin terbaik adalah suami yang paling terbaik untuk isteri. Nah, bang, duit 1,000 bagi 2,000. Lama-lama dia akan benarkan poligami. Jadi hikmah dia. Kebanyakan isteri susah sangat nak pakai stocking bila keluar bekerja atau keluar bersia-sia atau rasa tidak ada orang tengok disebabkan kakinya tidak cantik. Disebabkan kakinya tidak cantik, alasannya tak ada orang tengok, kaki tak comel, dia kata. Sekiranya suami telah berkali-kali menegur tapi dia tetap berdegil, adakah suami dia anggap dayus? Adakah wajar diceraikan istrinya hanya sebabkan dia tak mau menutup aurat kaki? Baik, orang perempuan bila dia nak keluar rumah yang memungkinkan orang laki-laki memandang, maka wajib menutup aurat, tidak wajib memakai stocking. Sama-sama dia sebut tu, wajib tutup aurat, tak wajib pakai stocking. Maknanya kalau dia pakai skirt sekalipun, kalau tutup aurat, maka tidak berdosa lagi. Dia pakai, bukan skirt, mini skirt. Nampak? Mini skirt. Yang sama yang kena punggung. Tapi dalam kain batik. Dia pakai menutup aurat jadi. Jangan tengok pada nama pakaian. Noknya menutup aurat. Jadi, kalau dia keluar, dia berjalan, orang akan nampak terus kepada kakinya tanpa kepayahan, maka hukumnya haram. Tapi kalau dia tak pakai stocking, dia pakai kasut, dia pakai kain yang labuh, maka pada adat dia berjalan tak nampak. Cuma kadang-kadang nak lakar longkang atau orang sengaja nak intip akan nampak, maka dia tidak berdosa lagi. Yang haram ni, dia berjalan dia tanpa payah apa-apa, nampak terus dah kaki dia, maka hukumnya haram. Jadi mu nak tutup dengan stocking ke atau kasut tinggi boleh.
Neh pakai belah lapo kat keting tapi but tinggi. Tak ada masalah. Neh, ha gaya pun ada. Nah, ha. Atau dia pakai seluar, seluar dia jatuh atas selipar tu. Nah, tak nampak jari-jari. Tak ada masalah. Sebab bukan kata wajib ni sampai buku habis. Wajib ni maknanya biarlah jangan dia berjalan nampak terang aurat dia. Nah, ada kala orang perempuan ditutup dah, so, kain dia rabuk, kasut pula comel, jalan tak nampak kaki. Cuma kalau dia nak naik kereta, kaki dia naik kereta, dia nak lakar masuk tu akan nampak sikit betis dia. Jadi staf-staf tunggu kat kereta. Siapa yang berdosa? Orang yang kita tu lah. Ha. Ha. Jadi yang tak bolehnya dalam keadaan biasa sudah nampak aurat, ha, situ tak betul. Ha. Jadi kalau isteri itu degil, memanglah itulah hakikat seorang wanita. Nah, pasal kata degil sangat nak suruh pakai stoking. Jawabnya bukan bini mu seorang, bini orang lain degil juga. Ha, sebut diri perempuan dia kena degil. Dia kata bini saya tak degil. Bini orang lain degil, bini saya tak. Bini awak laki-laki. Betul tak? Ha, sebut perempuan dia mesti ada buah degil dia. Betul tak? Eh, cik apa ni? Buah kan? Eh, tak ada? Oh, kahwin lagi? Tak? Lepas ni degil tak? Degil lah. Kau ada mari lah, takut. Nampak? Ha, dia degil. Tapi tak ada pelik, jangan marah. Dia orang perempuan. Nah, orang perempuan ni dia suka dilihat cantik. Dan dia keras kepala. Dan dia banyak mulut. Dan dia suka janji palsu. Jangan marah. Itu sifat dia. Bapa nama bini kita kan? Tengok dia punya pengorbanan lagi besar. Nak melahirkan anak kita, mengandungkan anak kita. Nak, kita tak sabar anak, mengandung berat dan anak. Awak nak mengandung? Mengandung. Ha. Ada putih besar ni, panik dah. Ada. Ada, okey, ada. Ekstrim besar tu je. Dah bini kita ni, budak 4 kilo duduk dalam. Awak nak mohonnya 4 putih duduk. Jadi macam-macam degil tu ni jangan marah lah dia terbeak dia tu. Perempuan ni kan? Dia jadi bodoh-bodoh sikit. Tapi bukan apa Islam. Habis catat bank. Jadi jangan putus asa, turuh juga, jangan sampai dah cerai dengan sikit stoking. Nah, Nabi kata, ada benda kurang tentang diri kamu, ada benda yang lebih. Kita sendiri pun sempurna dah. Dah, eh? Nah, ya, jangan sampai nak cerai dengan kes cik sangat. Nah. Ha. Tapi kita ikut nafsu kadang-kadang. Nak dakwah, nak tarbiyah, tapi nak lebih daripada Rasulullah. Nabi ada yang tidak dapat, eh? Maknanya hajatnya mendakwah anak isterinya sendiri. Betul tak? Ha, betul lagi kita. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Solat tahiyat masjid di surau Swat ini sah ke tak? Kalau tak sah, apa alternatif solat sunat lain? Baik, dalam mazhab Hanbali, bila sebut masjid, sah solat tahiyat masjid. Dalam mazhab Syafi'i, bila sebut masjid, sah solat sunat tahiyat masjid. Cuma bila sebut surah, mana tak? Surah. Nah, Ganu panggil surah. Nampak? Haa. Maka dalam mazhab Syafi'i, tidak sah. Dalam mazhab Hanbali, sah. Jadi orang yang duduk dalam surah, nak tayyab masjid, silakan aku ikut pandangan Imam Hanbali. Tak ada masalah. Neh? Ha, tak payah rupanya. Neh? Aman damai aja kita. Ha. Selalu Imam tazkirah pendek, lebih kurang 10 hingga 15 minit. Lepas solat asar, tak akan makan waktu bekerja. Apakah hukum pekerja mengikut tazkirah tersebut? Bila tamat waktu kerja 6 petang, dia balik on time. Tanpa menggantikan waktu yang gunakan untuk mengikuti tazkirah tersebut. Haa, ni dah sindir aku dah ni. Haa, baik. Bila ada tazkirah, katakan makan masa 10 minit waktu bekerja. Sekarang patutnya balik pukul 5. Dia balik pukul 5. Dia tak tambah hak 10 minit untuk tazkirah. Patut balik 5-10 minit. Eh? Hak ni bergantung kepada majikan. Eh? Tertakluk pada arahan majikan. Majikan kata kalau kita buat tazkirah lebih 10 minit, kita tak mau kerja lebih 10 minit. Tak ada masalah. Nah, patut terima kasih pada majikan kerana benarkan tazkirah. Nah, ha, jadi kalau majikan kata tak payah tambah, bukan sombong-sombong 10 minit je. Nah, ha, berkat 10 minit tazkirah, nah, untuk kebaikan bersama.
Nah, jadi tak payah tambah. Nah, kalau kata kena tambah, wajib kena tambah. Kalau kata tak payah tambah, tak payah tambah. Baik, majikan saya ni tak tahu kena tambah ke tak? Tak tahu. Bila tak tahu, balik pada uruh. Uruh ni kebiasaan. Kebiasaan majikan ada tak suruh tambah? Nah, mesti kita dapat faham majikan kita. Majikan kita tak boleh, dia beralur sangat. Kalau benda-benda ni memang disuruh tambah. Ha, tambah. Nah, pada adanya majikan kita orang baik, benda-benda ini dia okey, tambah 10 minit, dia tak suruh tambah balik 10 minit. Dah, baru boleh pakai uruh tu. Sampai keluar, hitam putih. Nampak? Ha. Soalan seterusnya. Setelah usai salat jemaah, berbuah-buah ingin mengambil masa bekerja yang agak lama. Baik, lepas pada semayang. Masih berbuah-buah panjang, ambil masa lama, tak masuk lagi buat kerja di pejabat. Ini pun bergantung kepada keadaan. Nampak? Tak ada hukum yang total. Kalau kata majikan tu khabar, lepas solat, jangan berbuang. Terus mari buat kerja. Kita pun berjanji macam mula-mula dulu kita masuk kerja, maka kita telah melanggar janji. Mana tidak etika. Ada yang maknanya panjang mana masa pun kita boleh sembang. Ada juga lagu tu. Lagu mana? Kita sendiri. Okay. Tak ada masalah. Jadi pandai-pandai tengok berlebih kurang. Dia panggil tersamuk. Kita tak dapat kerja betul-betul perfect. Betul tak? Nak tepat sungguh, tak ada buah, tak ada apa. Mesti ada juga benda-benda lagu tu. Jadi jangan sampai ada arahan ataupun larangan daripada pihak atasan baru. Kalau benda-benda kecil-kecil, buah-buah ni lepas pandang. Jangan ambil kira sangat, membebankan staf. Staf pula jangan ambil peluang. Bila anu tak bunyi, awak lebih kurang pula dah. Orang nak memudahkan kita. Bila tak ada keluar kenyataan, tak boleh berbuah panjang-panjang. Oh, dia buat apa? Sejam sekali buang. Tak, yang balik tidur pun ada. Nampak tak? Macam-macam beseng. Jadi jangan gitu. Cuma, kalau kita jadi orang, jadi tuan punya, kita jadi majikan, dia tak suka staff orang buat kita ke gitu, kita tak suka juga. Maka timbang-timbang lah. Supaya keberkatan tu yang paling penting. Bila barakat, gaji yang paling rendah pun dekat dengan Allah. Kerana barakat punya pasal. Kalau gaji paling banyak sekali pun, kalau tidak ada keberkatan, maka jauh daripada Allah. Tiga lagi soalan bonus. Apakah orang laki-laki kafir memegang watak orang Islam? Macam dalam cerita Adriana Rus. Dia ni minat ni. Dia ni minat tengok cerita. Ustaz boleh tak cerita, boleh cerita tak sumpah dalam Islam ni lagu mana? Sumpah bola macam mana? Sumpah tak mengaku zina macam mana? Apa hukum guna barang pejabat untuk guna peribadi? Ambil pensyen untuk anak di sekolah. Pen dan kertas untuk bisnes sendiri. Macam mana? Balok kat gini. Orang kafir melakonkan watak orang Islam. Dalam kes orang kafir, dia ke ni boleh baca Quran. Orang kafir boleh sebut Alhamdulillah. Orang kafir boleh sebut Allah. Orang kafir apa benda ni tengok kemalangan boleh sebut Allahu Akbar. Orang kafir yang berlaku kematian boleh sebut Innalillah dan seumpamanya. Orang kafir ambil kopiah pakai boleh. Orang kafir ambil selendang yang anak-anak botol bau boleh. Itu indahnya Islam. Bila tak bolehnya? Apabila ada memudaratkan agama Islam. Apabila boleh mendatangkan fitnah, barulah dihalang oleh pihak berkuasa. Jadi tengok dulu lah cara lakonan tu lagu mana. Kalau dengan lakonan itu menyebabkan maknanya memberi kebaikan kepada Islam atau kepada diri yang berlaku diri jadi indah, jadi minat kepada Islam, maka terbaik. Cuma jangan ada kehinaan dan sebagainya. Contoh, dia orang kafir, dia berlakon jadi ulama, mengajar dalam lakonan. Yang belajar jadi murid orang-orang Islam. Di situ ada unsur penghinaan. Itu tak boleh. Jadi kena tengok-tengokkan dulu. Jadi tidak ada hukum total mutlak gitu. Macam duduk balok kalimah Allah ni lah. Tak susu-sudah balok. Mengaji tak pun duduk balok. Bodoh namanya. Sedangkan kalimah Allah ni, kalimah Bismillah ke kalimah Quran, semua orang kafir boleh sebut. Lama dah keluar dalam fatwa-fatwa ulama. Cuma mereka kata kalau memudaratkan umat Islam,
atau tujuan mensendir-sendirkan umat Islam, wajib bernegara umat Islam mengambil tindakan. Faham lagi? Ha, jadi kalau dalam kes gereja menggunakan kalimah Allah untuk menarik umat Islam kepada agama Kristian, barulah kena bertindak. Nah, soalan yang kesekianlah pada hari ini. Sumpah dalam Islam. Contoh sumpah bola. Sumpah tak mau mengaku tak berzina dalam